Dalam video viral ini, seorang pria ditarik sejumlah orang hingga keluar dari dalam mal di kawasan Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan. Pria ini bahkan terjatuh di depan pintu masuk mal. Diduga sejumlah orang yang menarik pria ini adalah debt collector yang akan menarik paksa kendaraan korban. Par kejadiannya, kami tidak menahu. Di parkiran, Pak. Langsung lari ke sini dia. Apa itu? Ribet-ribet nyapu itu di sini. Kami tahu kami parah ke, Pak. Ribet kami jadi dengan. Dari omongannya, soal apa itu kemarin? Ya, dari korban ini masih tipi kan merapat sini. Tidak perlu pantau sini. Masalah apa itu sebenarnya itu? Yang kita tahu, Pak. Itu coba ketemu dengan aku. Kejadiannya apa dia? Masalah apa? Iya, kejadian penarikan mobil, ya? Setelah sempat menimbulkan kericuhan, sejumlah orang yang diduga debt collector ini akhirnya pergi tanpa berhasil membawa kendaraan korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews, melaporkan.